Assalamualaikum, kembali lagi dengan saya Kak Zaitun. Hari ini saya mau buat puding limau. Ini bahan-bahan dia, saya ada 5 biji limau. Kemudian saya ada 1 pack agar-agar. Dan yang ini tepung kastad dan tepung gandum, saya guna sudu, satu sudu kecil yang ini, satu sudu kecil tepung gandum dan satu sudu kecil tepung kastad. Kemudian saya ada sebiji telur dan sedikit margarin. Kemudian satu cawan susu cair dan setengah cawan gula. Ini kalau mau manis boleh tambah ya. Kemudian saya ada 2 cawan setengah air. Oke. Dan saya juga guna pewarna putih ya. Yang ini pewarna makanan. Oke, sekarang saya mau masukkan serbuk agar-agar ini. Kemudian saya masukkan gula. Dan saya masukkan air. Air ini saya tinggal sedikit untuk saya adun itu tepung ya. Kemudian saya masukkan secuil cair. Kalau tidak mau guna susu cair, boleh ganti dengan santan ya. Kemudian saya tambahkan sedikit garam. Oke, sekarang saya masak puding ini dengan api yang sedang ya. Oke, sekarang saya mau campurkan tepung ini dengan telur nih. Kemudian saya tambahkan air. Dan kita campur sampai sebati ya. Kemudian saya saring. Sekarang puding dia pun sudah mendidih. Sekarang saya masukkan margarin. Kemudian saya masukkan tepung yang saya campur dengan telur tadi. Oke, sekarang puding dia sudah masak. Oke, kita matikan api ya. Oke,
Oke, sekarang saya campurkan pewarna putih. Saya campurkan pewarna putih 1 sudu setengah ya. Oke, sekarang kita mau kupas limau. Sementara itu kita ketepikan dahulu. Kemudian limau ini kita kupas, buang kulit dia. Oke, sekarang saya mau cucuk dengan penyucuk ini, cucuk lidia, penyucuk sate. Saya guna yang penyucuk sate. Sekarang kita cucuk limau ini. Oke, kita cucuk macam ini. Sekarang kita masukkan ke dalam gelas ya. Oke, macam ini. Kemudian saya masukkan puding. Puding ini sudah saya pindah ke dalam jak ini ya. Kemudian kita tuang ke dalam gelas ini yang ada limau. Oke, sekarang kita biarkan sampai dia keras ya. Oke, sekarang puding ini saya simpan di dalam peti sejuk ya, supaya dia cepat beku. Kita simpan dia sampai betul-betul dia beku ya. Oke, puding ini pun saya baru keluarkan dari peti sejuk. Sekarang kita mau keluarkan dia daripada ini gelas ya. Cabut yang ini. Oke, sekarang kita mau potong. Wow, cantiknya.